Alhamdulillah. Maleninya yaitu saya nak kecek tete masa Allah. Tete masa Allah luk muslim. Pin pai dai mai thi cha keut ekapat. Negara Islam ni adakah boleh nak bersatu? Dalam bahasa Melayu kita, adakah negara Islam 57 negara? Adakah boleh bersatu? Adakah boleh pakat? Cuma sebelum daripada nak kecek apa ni, nak kecek, kita nak royak dulu lah. Lebih kurang perkembang ni di Palestin dah tadi, ada beberapa orang-orang kita ni banyak dah tadi tu pakak semaya kusuful qamar, iaitu gerhana matahari, bergerhana bulan pukul 38 tadi sampai pukul 7.52 lebih kurang lah. Jadi alhamdulillah, saya cuba live show tadi semaya gerhana bulan, tiga sebab. Pertamanya live saat itu kerana nak sang kerasa tetap masa Allah semaya gerhana. Nawi orang kita pakak, pakak doli, pakak kecek, dan pakak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, tujuannya itu untuk nak mengajar deh, untuk nak royak panggil cara semaya itu. Yang tiganya iaitu tak, untuk nak sebar syiar Allah. Dalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Dan sekira ada dalam hati saya contohnya melititah benda tak malak, maka saya minta ampun Tuhanlah, astagfirullahalazim. Dah ada niat kot tu kok nilah, ada setengah remo tak apa kena duk semaya live shoot, apa tak buat kerana Tuhan. Pertamanya nak besar ke syiar Allah, yang keduanya kerana nak mengajar, lebih kurang nak mengajar kita tahu. Deh, cuma semaya tak dikurang sempurna sikit lah, kerana kadang-kadang tu gaduh lebih kurang kita. Ada gitulah kita manusia. Deh. Jadi nak royak yang keduanya itu perkembangnya tetap masa Allah. Tak? Tak? Plastik lebih kurang. Jadi Blinken ni Rakta Menteri Kerak Suwanta Pratid Amerika ni deh, Menteri luar negara Amerika Syarikat, hari ininya marah itu masuk Israel dan sebagainya, dan hari ini tu pergi Mesir pula. Dan ada perkembangan Amerika sanggup untuk nak wui $360 juta pertolongan pada orang Palestin. Nah, kemudian dia Menteri apa ni tujuh learning ni dalam 7,000 orang yang duduk di sekeliling Baitul Maqdis keratup dah, dan kemungkinan berlaku tahjir hijrah atau dikeluarkan oleh Israel daripada rumah-rumah mereka lah. Lebih dari 7,000 orang Maqdisi hak duduk di kawasan Baitul Maqdis tu. Jadi dan Abu Marzuq
Abu Marzuk ni timale tua, timale ketua wakil besar gerak ke Hamas luar negara, dia sebut bahawa dia kata sawarikh atau jaruat Hamas ni lah menyebabkan Blinken atau Rata Menteri Kerajaan Tapratik Amerika kena mari tu. Eh, kerana bukan kerana nak mari. Dan dia kata Biden, Joe Biden kita kecek dengan Abbas Abu Mazen tanah tipa di Palestine tu. Dia kata kalau tak sabit dia kok tak tum mula gila. Dah tak akan berlaku tu saat ni tu. Dah Biden sendiri tak tu lah kalau kira kok. Ha. Jadi inilah. Dan Abu Marzuk ni, nah, minta kepada ketua presiden sultah atau pemerintah kerajaan Palestin iaitu Mahmud Abbas Abu Mazen ni, nah, dia kata, nah, selama 30 tahun dah ni kena tak ada hasil pun sekarang. Dah tak ada berubah pun sekarang. Hidup main namu seolah katalah tu. Fok ni fok jaga kursi. Dah tak ada boleh. We ada kuam kub nah. Ada perkembangan gapo-gapo dalam masa 30 tahun dulu lagi. Tak ada. Ambil pada masa Yasir Arafat dulu lagi lah. Dah masa Yasir Arafat tak apalah, kita terlepas pada tu. Mahmud Abbas Abu Mazen mari masa tu sampai hari ini ni. Tak ada benda ke bagi. Dah dan hari ini telah bukti bahawa orang Palestin tu, orang runmai, orang baru-baru ni, orang muda baru-baru ni habis siqah. Nah, mood kuam cerita terhadap KJR itu kerana tak ada boleh buat apa. Maka ada gila jadi gitu, jadi gini. Nah, mood yuk seolah telah tu. Sebab tu hari ininya pakat dakwa kata bahawa tak ada jalan dengan Israel ni. Israel ni tak faham, ya tak reti. Malaikat dengan pelurusa kecek, ya tak faham, ya tak reti kecek, kena peluru. Tapi puak Parti Fatah hendak mengetah di Palestin saat ni tu, hendak mengetah di sebelah West Bank atau Gaza, Dafah Gharbiyah saat ni tu. Dia kata fuh Hamas ni, nah, dua nyanyi pada orang Gaza 40 tahun dah. Mati banyak mana, nah, ah tu. Lepas tu, nak kata boleh berjaya pun sejeka dah boleh ya. Tapi hari ni, hari ini selepas daripada berlaku baru ni tu, pergi sebelah hari tu, ada perubahan besar. Dah ada perubahan lah insyaAllah. Perubahan ke apa? Mula kecek masalah nak halud daulatin, nak witimur dua negara. Nak witimur dua negara. Dah itu negara Israel, negara Palestin. Ngikut hudud, orang panggil border atau kawasan yang telah dibagi pada tahun 1967, rasa gitulah lebih kurang. Nah, nah itulah. Ha. Nah. Dan hari ininya bekah Perdana Menteri Tunis dulu Monsef Marzouki, dia kata Amerika ini kena buat kira dengan Hamas. Dah. Kena buat kira dengan Hamas. Karena apa? Karena kalau kira ke Hamas ni okey ada kemampuan dan ada muncun. Ada muncun, yang kedua pula ada senjata.
kuat, ada kekuatan. Deh. Ah benda-benda ni yang mari ni, yang mari dah kau panggil. Mula. Comoh dah jadi masalah gininya iaitu timbul beti perai sak ni enggak tak ada sign kapo, enggak tak ada tolong ko tolong pakaga bu tak ada. Maknanya tak ada janji kata 5 tahun, tak ada janji kata 10 tahun, tak ada janji kata 15 tahun, tak ada janji pun. Peluai ukat nak pergi timbul berlaku perai pula tu tinggi benar lah, main tak ada khuturah panggil bahaya benar lah. Antarai. Deh, antarai. Tak apalah situ. Hari ini saya dah nak kecek. Nah, tetap masalah boleh berlaku ke tak? Orang negara-negara Islam yang lebih kurangnya 57 deh, negara semua dah seluruh dunia ni ada peluang dak nak boleh pakak ke panggil deh, nak boleh pakak tu ada peluang dak. Jadi kita nak wayaknya hari ini tu ada tiga, ada tiga ukon besar-besar di negara Arab. Pertamanya orang panggil Liga Arab. Liga Arab ni eh sosiem nama kita ingat. Nah, Jami'at Dual Al-Arabiyah. Liga Arab hak jadi persatuan untuk negara Arab sahaja. 20 negara lebihlah. 20 negara, 22 dah. Lepas tu pula yang keduanya iaitu orang panggil persatuan pertubuhan negara khalid, 5 negeri Amman, batu pula kota Imarat Saudi, Bahrain. Eh, lepas tu selaginya ada muktamar Munazamatut Ta'awun Islami, pertubuhan. Nah, negara Islam, negara Islam. Dah. Jadi ada tiga semua. Kalau kira kan ada tiga. Hak mula-mula tadi bagi Majlis Ta'awun Lidwalil Khalij Al-Arabiyah. Majlis kerjasama di antara negara khalid deh, yaitu negara khalid saat ini Saudi deh, Amman ne semua deh, Oman, Imarat, Kuwait, Kota Bahrain ne te ne negara deh. Oh ni ni ditaksiskan atau ditubuhkan pada 25 Mei. 25 Kumpa, apa ni Prespa atau 25 Mei? Yaitu 1981. 1981 di Emirat, di Emirat Emirat lah, Abu Dhabi. Nah, lepas tu pula yang keduanya iaitu Muktamar Munazzamah Al-Muktamar Islami. Nah, atau pertubuhan untuk kerjasama di antara negara Islam iaitu 57 negara semua. 57 negara. Deh.
Ini orang panggil munazzamah At-Ta'awun Islami. Yang tiganya iaitu Jami'ah Dual Arabiyah. Jami'ah Dual Arabiyah ni tubuhnya tak itu tahun 1979. Tarikh bagi taksih ni tak kena 20 Mina 1945. Dan setiap orang masuk saya mohon cer, saya mohon cer. Jadi boleh kedap. Negara Islam 50 buah, 57 buah negara boleh pakak kedap. Kalau kita kira kok Allah promna lah. Masahah ni dak besarnya negara Islam ni ambil daripada Arkhabir Melayu. Ambil daripada lani kok Moro Mindanao oleh kira kok. Neh. Yaitu masuk Indo, Brunei, Malaysia, Mauritius, Pakistan, nah, Bangladesh, siapa di Mauritania? Kalau kira patu, ya duduk di tengah semua tu, duduk di tengah. Kalau dunianya duduk pergi aja tengah dah. Strategi ni tak ada boleh awal sahabat. Amerika sebelah lain nung. Nah, Europe ni sebelah lagi sejuk nung, Europe. Semua pengakut teh, perahu pun pengakut teh. Nah. Pengakut teh semua lalu kau ni semua. Patu pula, ia jadi panjang. Seolah kata, peluang ni kalulah jadi satu kok. Nah, bersama. Kalau kita tengok Amerika ni satu benua saja, duduk situ saja ya Amerika. Nah, walaupun rakyat 360 juta, tapi masalah dia tu besar stoko di situ ya. Maknanya di segi strategi saat ni tu, nah, mana Amerika kalau pakar rapuk dulu nak mari perang, nak mari picit seolah tak nak mari make negeri, nak mari jajah dan sebagainya, duduk semua tu. Jauh lah. Nah, satu benua suku pula. Duk sama Fort Rio ke panggil. Lepas tu pula, hak negara hak besar ni, hak sini ya. Dan semua pengakut teh saat ni tu, kena lalu kot ni belakang. Kayak orang nak pergi Amerika, nak pergi Europe, semua lalu kot ni semua. Nah, inilah kita nak ayat kata, lepas tu pula strategi saat ni tu, bersama panggil. Rakyat ni, iaitu, kalau kira kok, nah, orang Islam ni 1,800 juta. Kalau kira, kita kata rakyat Melayu saja. Rakyat Melayu saja ni, dekat dengan, orang panggil setengah. Asia ni, duduk juga orang Melayu ni orang Islam. 900 juta maknanya orang Islam saja ni. Orang Islam saja, Indo saja 300 juta. Masuk tempat kita lagi Malaysia kat 400 juta kalau kira kak. Tak ada masuk lagi Pakistan sebelah itu, Pakistan 140 juta dah ke 160 juta dah. Pakistan masuk Bangladesh lagi 90 juta, negeri Arab 300 juta. Calia semua itu nah besar nak lah, apa ratus juta kawasan, apa orang Islam seluruh dunia ni 1,000 juta lebih.
bahaya kekayaan. Kekayaan. Ambil kekayaan dalam kira kekayaan laut contohnya, kekayaan strategi. Nah, strategi saat ini tu memang Allah basawna. Semua laut akan lalu kat ni berlaku. Allahu Akbar. Menyuk. Allah menyuk. Nah, minyak ni Saudi saja hasil apa ni 25% pada tuan lo. 25% pada tuan lo. Minyak. Capuh negara Arab semua 50%. Daripada minyak-minyak seluruh dunia ni. Ngegah. Nah. Allah nak kalau kira kat Tuhan we blacko ka red slave tak ni tu. Kecek mudah-mudah kalau pakai isap boleh pergi dunia sudah. Kadang-kadang ada lagu kaya. Kita banyak, minyak banyak. Gotu dah, goni dah. Lepas tu pula. Benar hak amnuai nak ui kita saat ini. Satu tu banyak. Satunya, akidah. Pegangnya, agama. Agama tu jadi benda yang nak bahan. Nak buat ui kita satu. Sebab tu tu hasbuk lekro eh. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Kalaulah kamu saat ni tu, nah, kamu usaha guna semua bagi hak dalam dunia ni, nah, bagi hak yang ada. Kalau guna semua bagai hak dalam dunia ni salih mu nak pakak. Apa maksud waktu hasbuk? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Tengok. Saya nak ayat muslim-muslimat duk dengar deh. Hari ni tu kalau kita kira muktamar munazzamah muktamar Islam. Pakak cari jalan. Longtun modal duit. Tak kira nak whip satu pakak tak boleh buat. Negara tahun Khalij, negara yang kerjasama dengan negara Khalij, negara Arab, semua dia pakat tak boleh buat perkara. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Tak boleh buat apa. Nah, kerana apa? Kerana ada rahsia saya. Kena klik kepada agama. Kena klik kepada agama Islam. Sedina Umar ketika Sedina Umar ni tu dibuka Palestin ke, Sedina Umar kata nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kita ni orang hak Tuhan mulia kita dengan Islam. Mahma talabna al izza bighairi ma azzanallahu adzallallahu. Sejauh mana kita nak cari jalan untuk kita nak wi mulia kita bukan dengan Islam adzallallahu Tuhan menghina kita. Dah. Setiap orang yang masuk saya mohon cerah pakat cerah banyak. Kita nak mari wikrok tengok ni. Nak fikir tengok. Dia mau fikir tengok. Negeri ni dalam dunia ni kalau boleh duk ambil daripada Mindanao. Contohnya ambil daripada Moro Mindanao, Filipina. Mari masuk di Indonesia satu Arkobil. 13,000 pulau lebih. Dah. Duk kron di Indonesia. Semua kena lalu kat tu belakang. Nak pergi Jepun, nak pergi mana lalu kat ni belakang. Tak kira nak pergi di Australia, benua Australia. Nak pergi Jepun, Hong Kong, Kauli. Kena lalu kat ni belakang. Nah, tu Indonesia. Lepas tu pula Malaysia pula. Eh, di Malaysia pula. Masuk kat ni pula. Ada tempat, hak tu sikitnya. Di Burma. Eh, di Burma. Tapi Burma tu sikit sangat ya. Lakos sikit tu baik Bangladesh dah. Lepas Bangladesh ni Pakistan tu baik pada nah India, Sri Lanka, lakos nu Maldives ada di tengah tu. Maldives ada di tengah tu pulau tu. Lepas tu lekok masuk ko Iran ko gapo ni tu baik semua ni tu negara Islam aja. Ni deh. Lepas tu sebab apa? Boleh ke tak? Nak
negara-negara Islam ini boleh tak nak pakat? Adakah akan akan boleh berlaku benda ni? Dah baru ni kita tengok Turki duk sehola ni. Turki duk usaha buat persatuan negara-negara hok kecek bahasa Turki. Masuknya iaitu Azerbaijan. Dah. Kok sebelah itu? Nah, negara-negara hak kecil bahasa Turki sebelah itu. Pakak gitu. Nah. Sebelah itu. Bak lima negara. Baru ni sebelum ada ni Turki cuba ajak Pakistan, Malaysia, India, dia, Pakistan negeri. Mari nak buat Malaysia. Tiba-tiba tekah tu hubungan dengan Saudi tak online mana lagi Pakistan. Pakistan tak ada lagi suara di Malaysia. Dah. Ha. Lepas tu hak dok-dok laning tu, seperti saya dah sebut tadi, iaitu Munazzamatu Ta'awun Islami, pertubuhan kerjasama di antara negara Islam 57 negara. Allah dah. Hak ni pun OIC, kita panggil kita panggil OIC. Hak ni pun tak agak. Sekadar tak ada boleh. Ya negara ni ikutlah gapo-gapo orang kalau tak ada boleh pakat dua kali ni tak leh, tak agak. Pertama tak leh pakat ekonomi, yang kedua ni tak leh pakat senjata. Maknanya kalau tak ada boleh buat tentera serupa dengan NATO. Dah. Ah serupa dengan NATO. Serupa dengan Rusia awak dulu. Nah. Kalau tak ada boleh buat, maka tak agak situ. Tak boleh buat. Dia tak agak situ. Yang kedua pula ekonomi. Kalau ekonomi tak boleh sah seperti itu juga. Nah. Hak Allah ni saat ni tu kerana kuah kekuatan saat ni tu ialah. Nah, kekuatan tu ialah tentera dengan duit. Dua kali tu. Kan? Sebab tu hari ni tu kalau kita tengok kak. Nah. Duk. Tak ada boleh buat pos kargo. Jamiah Dual Arabi. Apa kita dah sebut tadi. Lama mana dah jadi. Nah. Apa ni. Jamiah Dual Arabi ni. Hari ni 2021. Tahun 45 lagi. 55 tahun. 55 tahun 2000. Ni ni puluh. Ni puluh ni tahun dah. Dah. Ni puluh ni tahun ni. Boleh pakat suara pra-6. Suara pra-6. Nah. Ni lah. Tak ada. Tapi kalau kita kira tengok. Benda hak nak amnuai nak ui. Nak ui boleh. Satu saat ni tu banyak nak. Satu. Agama. Faham? Agama ni lek Islam ni tak leh kidah. Neh. Pastulah ni tu negara mana tu hak prom hak nak boleh jadi huwana nombor buat negara Islam. Hari ni. Neh. Negeri mana hak nak boleh buat hari ni? Jawabnya kalau kita tengok sepo Mesir, sepo saya dah sebut malam Mesir contohnya. Negara besar 80 juta. Tentera banyak. Neh. Pastu pula nah. Banyak. Nah. Tapi rakyat tak ngaji. Rakyat banyak umi, rakyat banyak masalah. Deh. Tu. Lepas tu pula nak ke penha pun tak leh. Nak buh gas saja kena tunggu kilo-kilo. Buh minyak saja kena tunggu dah. Deh. Ni. Kalau kita kira situ gak. Walaupun dia saat ni tak ada rakyat banyak negara besar di negara Arab, tapi banyak main prom. Main prom. Rakyat yang main prom sebab rakyat ni tak ada. Deh. Nah, rakyat ramah tapi di segi kemajuan saat itu masih mundur banyak. Allah terhadap mogi fok-fok ngaji mesti tahulah Allah siapa keting biale. Teh kok siapa-siapa aja. Okey. Nah. Ni. Ini ayat apa? Kita nak tengok mana lagi? Supo Saudi tata. Saudi ni di segi kata dia tu tepat kiblat. Dah ada Mekah, ada Madinah, ada gapo orang ada hati dengan Saudi ni. Ada hati dia. Dah, semua orang ada hati dengan Saudi. Dah. Orang panggil adalah perasaan dah, kasih saya tak ada. Cuma pergi bunuh sikit.
dipunuh betul masalah kita sang panaham ada masalah bak agama ni. Dan saya mohon maaf lah kalau ada orang ngaji Saudi ke apa semua ni tadi. Tapi kita nak ayah sungguh panggil. Dah. Dan jadi seolah tu orang fikir kata satu penyakit dalam umat Islam lah. Dah. Karena duk timbul masalah kecil-kecil dah. Duk buat duit timbul sini. Benda tu sah. Lepas tu pula kita tengok di segi di segi goal line pula ni tu. Nah. Memang tepak menyuk tepak gapo sat ni tu prom situ. Dah. Tapi gak iya. Dah. Gak iya prom ke dah. Kemajuan tu ada lah lebih kurangnya kemajuan tu ya ada di mana-mana pun. Nah, tapi gua panggil industri di segi nah. Banyak nah. Tak ada berdikari lagi sebab tu KJS di itu ada wasa iaitu 2030 dah iaitu 2030. 2030-an itu tu kiraan negeri akan jadi maju. Dan hak kita dok tengok negeri ini hak lain saat ni tu walaupun kita nampak kata ada peluang tapi tak ada usaha deh tak ada kata nak tak ada usaha ke bang tak ada usaha tak ada tok nak yoba itu negara ni sudah jadi gitu gini tak ada sekadar kata nak maju tepat tak gitu deh nak maju negara masing-masingnya nak kata WhatsApp besar bisa tak besar tak ada lagi deh apa kita tahulah wallahu alam lah hakikat sebenarnya kita tak tahu. Ah, lepas tu kalau kita tengok sini Turki ni sebab kita dah sebut malam lah. Dah iaitu Turki ni goal line sana tu prom tapi muktamar Islami tak ada tempat ya. Dah. Tak ada dia tak ada di Saudi. Dah. Nah, lepas tu pula dia pula support Azhar ke panggil. Nak jadi pusat ilmu ya dak lagi. Maknanya dia pas dia nak pergi buat son dengan hak ni tak leh. Dah, dia pun duk usaha lah, duk usaha ke panggil, duk panggil, duk buat usaha, buat pengaruh ke apa tu ada. Tapi kita nampak lah tu wasil dia tu ada. Wasil dia, wasil hak 23, 53, dah, 71, dah. Dia, dia ada wasil dia saat ni tu. Tapi dia panggil, nak kata negara saat ni tu, dia prom. Nah, dia prom sangat tu di segini tu rakyat dia masih sekular banyak lagi. Nah, sekular ni maknanya hak tak ada agama tu banyak lagi. Lepas tu kita tu telah maklum bahawa negara Islam ni dia tak lagi kalau tak ada ambil mari, tak ada agama mari tok depan ni nak pergi satu tak leh, nak buat apa tak leh juga. Nah, kena satu dia tak rasa agama dah kerana hak ni benda hak Tuhan sebut dah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum ingatkanlah nikmat Tuhan kamu di atas kamu iz kuntum a'da fa alafa baina qulubikum maka Tuhan wa baik di antara kamu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa jadi so deh ha tu sebab tu rabbuk pahala itu tengok leh hadis nah. Lah deh saat itu ada tu tema masalah orang panggil apa? Nah. Masalah khilafah ke? Nah. Kalau kira ke? Nabi sebut dalam nah. Masalah orang panggil masalah akan kembali Islam itu semula pula kau panggil deh adah deh kan maknanya akan kelik al khilafah Islamiyah semula deh maka kalau lah kita tengok situ nak eh
ada sebut ke dalam hadis bahawa akan kembali khilafah Islamiyah semula dah. Agak klik mari semula pula, mana celah-celah ni ada Nabi sebut tentang masalah orang panggil tak, mula-mula sekali ni ada Nabi sebut kata kunu an-nubuwah fikum masya Allah antakun, adalah masa kenabian saat itu pada kamu apa yang dikehendaki oleh Allah antakun, bahawa dia bahawa adanya. Ya, Tuhan yang mau sundar, terima kasih dah. Terima kasih sundar. Thumma yarfauha, kama di Tuhan akka, idha sya'in yarfaha. Apabila Tuhan akka. Thumma takunu khilafatun ala min hajin nubuwah. Lepas datu tu ada pula masa khilafah Rashidin, kata bagi. 30 tahun. Nah, fatakun masya'Allah antakun thumma yarfauha, idha sya'in yarfaha, thumma takun mulkan abban. Mulkan adzan saat itu, yaitu pemerintah yang ada berlaku, pembunuh apa semualah. Nah, fayakun masya Allah yakun thumma yarfuh idha sya'an yarfaha thumma takum mulkan jabriyan. Jadi deraja rabuk jabriyan yang bangkap, pengapaksa bangkap, dan ada setengah yang kata hafuk lan indah. Nah, apa saya bangkap ke bang? Lepas tu ada pula khilafah ala min hajin nubuwah. Lepas tu habisnya. Maknanya lepas datu tu akan timbul. Akan timbul lagi. Nah. Inilah. Ha, tu nak ayat tu. Benda tu, tu ia akan. Kalau turut sepuluh hadis tu, maknanya celah-celah ni tu. Nak pergi satu tak boleh. Sebab ia boleh kesatuan bawah khilafah. Bawah khilafah. Nah. Ha, tak ada. Tak apa tahu, tak ada, tak apa. Situlah. Jadi kalau kita tengok hak hari ni juga, hak hari ni tak ni tu. Napa nak gipakak gigapo tu napa Allah jauh lagi, jauh lagi. Ale masa 10 45 tahun lagi tak leh jadi kecek mana udah. Mereka ada benda yang berlaku plek-plek tu Allah Allah buat wiyah di kok tu sendiri. Kalau nak tengok setanah kalan itu masih masih pakak paha orang panggil jadi masalah dengan Iran contohnya. Iran hak ni tu dah dok tiga belakang orang panggil karena hidup pegang sport Iraq dok pegang dia, Yemen dok pegang dia, Lebanon dok pegang dia, Suria dok pegang dia. Nah. Lepas tu kalau kira nampak tu payah lah deh. Ha tu. Pahlawan itu Skoda kata pakak nak ada hubungnya semula gitu. Nak kata nak gitu tubuh. Lepas tu tak ada wawasan pun negara lain, tak ada wawasan, tak ada dengar lah kita pun tak ada dengar. Kata ada wawasan untuk nak satu, lepas tu nak klik mari semula. Tak ada, tak ada, tak ada. Masing-masing nak ambil perubah atau ambil perkauman saat itu. Mai tak pintu atang dalam masalah nak maju negara. Deh. Dan kalau kita tengok tak jauh kan. Kalau ini kita nak wikrok tu jauh, tak jauh. Jauh nak klik mari sebab so ke panggil. Ya tak ada jalan kalau tak ada bukan kerana dengan agama, bukan kerana Islam, tak ada jalan. Deh. Apa kata tak ada jalan hak itu? Nah. Hari ini kalau kita tengok tak ada stebok pun negeri hak mengetoh. Unde-unde Islam sendiri tak ada, tak ada. Teh. Dok royak dok usaha tu ada lebih kurangnya, tapi nak no, tak negara mana hok mari be dasar tu teh untuk nak meretah cara Islam ni. Napa? Napa tak ada? Nak. Sebab tu pas nak pergi situ tu kita rasa payah. Cuma ya mari dalam bentuk lain tu boleh adillah. Betul apa? Betul pesing buat dan orang panggil boleh jadi betul supaya khalifah dulu tu yup habis masa. Nah, tapi akan kembali semula kena orang kuat mana. Tapi lani itu kalau kira kok saat-saat lani itu payahlah. Nah, dah benda hak Europe sendiri contohnya. Dia buat persatuan Europe. Akhirnya tu baik. Tu baik pada Etihad. Nah, negeri satu yang negeri Euro tadi itu. Nah, nak wira duit, bakar duit Euro, duit kapal. Angkri itu baik masuk pada tahun. Nah,
nak ayat ta benda walaupun yuruk saat ni tu ada benda amnuai with dia tu banyak tapi ia pun tak boleh juga. Dah. Dia apa ni? Dia pun orang panggil tak boleh jadi juga. Tak boleh pergi juga situ. Terpaksa atau kena dah. Lain pun ketok. Negara Yuruk tu sendiri tu ketok orang ni, ketok. Dah. Tapi hak Yuruk dahnya NATO. NATO ni dia pakat dengan Amerika, pakat ke apa semua negara NATO tu. Dah. Paham? Hodok Zohor negeri Arab nawi ada NATO sebuah negara NATO tak leh tak leh buat. Sebab tu berkata jadilah tupak tu semua tu kata Amerika lah kau. Timur masalah Amerika. Kalau nak ke panah semua, kau masuk Libya dulu, kau belagok Qaddafi dulu, Qaddafi dulu. Dah Fransik. Apa tu pakak negara Fransik masuk mari. Apa semua kena tupai remo belaka karena tak ada, tak ada bagi. Ada masing-masing. Dah, lepas tu pula tak mampu bang, tak mampu. Lepas tu kau masuk berlaku Suria ikut demo nak juga, nak juga duduk belakang tahun 2011 lagi, tahun 10 tahun dah cubih lah, tak ada umur, tak ada apa orang kena lari juta-juta. Tapi orang Arab sendiri nak kira tak boleh. Lepas tu tak apa, waktu kita tengok pos Palestine contohnya Palestine sana tu nah, tahun Israel pakak jadi negara Israel tahun 48 dah. Lepas tu siapa hari ni tu 48 tu tahun 2000 nah, jadi 50 ruang 50 ruang capur dengan 20 pula ni kak. Jadi 70 ruang nah. Tu sebab tu 70 tahun be. Tak ada boleh ke panah apa besok berlaku peperangan pakat di antara Suria Iraq nah. Lepas tu pula Urdun Mesir pergi. Fuad ni perkata pergi benda ni tu. Pergi benda demo mari, mari orang panggil mari apa ni mereka mari minta wak saniaga apa boleh hak demo sudah Mesir boleh sini Urdun boleh hak dia. Tinggal Palestin. Palestinnya dirabuk. Rabuk wela bang. Rabuk wela semua. Dah. Dan biasa orang putih ni orang panggil ya sang, ya wak rabuk wela tu sama dah. Kau negeri oh, di negeri Arab ni iaitu Chaukut atau Kurd ni Kurdistan. Dia rabuk wela juga. Ya wui pada Turki, ya wui pada Iraq, ya wui pada Suria, ya wui pada Iraq. Waktu dah tengah tu. Sikit-sikit sore. Wui sikit-sikit sore. Jadi rabuk wela lama tu. Nah. Pas mari kau mau kita sepatu juga. Ya wak wui lah wui kata duk. Nah. Wui duk bawah gitu. Wah ni wui duk balah gitu. Wui jadi apa. Gudih. Duk sakit semua gitu. Nah. Ya pergi di mana ya wak lah tu belakang. Tu. Inilah benda-benda yang berlaku. Sebab tu kalau kita nak tengok ininya. Okar nak pergi peluang untuk nak bersatu di antara negara Islam. Allah. Satu di atas ketah boleh. Satu di atas nak pakat jual boleh lah. Beli bagai jual bagai boleh. Tapi satu kata nak buat di timur-timur ni tak boleh. Tak ada. Nah, lepas tu pula orang Arab ni percaya. Buat tahu itu sama buat dia pun. Nah, pakat kecep, pakat gapo. Kita tahu boleh dia makan banyak. Nak tahu lah. Nah, makan kenyai, makan banyak. Tak tahu. Pakat duk itu ya bang. Tak kira. Yo. Mek ya Israel yang hidup tahun 48 itu panha dia tu sarapat ribu-ribu panha tak ada kaya panha sahabat. Nah, negara besar ambil Britania sup sapa sanon tapi tak ada boleh kaya panha apa. Tak apalah kita kata tahun 48 itu kau tu for years sendiri pun baru tu baik, baru angkrik, baru tu baik Fransik, baru tu baik nah, baru baru boleh nyawa bangi. Tapi selepas ada tu, tu selepas ada for years gagah dah tak ada, tak ada tu juga. Sepolah ni dengan duit ngapa dia cukup dekat tapi dia tak lewat apa kau juga. Nah. Tu. Sebab apa? Boleh ada ekonomi dia mau pergi. Ekonomi dia mau pergi. Semua dia mau pergi belaka. Duit dia mau pergi, kau tu dia mau pergi. Nah. Lepas tu pula apa kata napa? Lepas tu negeri yang paling banyak berlaku pergi sini negeri Arab. Dulu kita tengok Saddam Hussein dah pergi. Lepas tu pula mari di
apa ni pergi Iraq dulu, Iraq apa kali ya pergi Mesir pergi dengan Israel dulu, mari pula nak Libya, lepas tu pula Yaman, habis-habis negeri dia, habis negeri dia. Orang panggil Tuhan kerana dia tak Tuhan menghina kecek rahmudah kak. Kerana apa? Kerana dia tinggal, dia tinggal agama, kemudian dia tu have with dia. Negeri dia 20 tahun negeri saat ni tu masa Nabi lagi, masa Khulafa' Rashidin dulu lagi kan, masa Sayyidina Umar siapa Mesir dah pukul, Sayyidina Osman siapa Libya apa mana. Lepas tu pula pada masa kerajaan Ad-Darisah dia panggil Hakdi Maghribi, lepas tu pula kerajaan apa ni Andalus pula. Nah, waktu tu hasil buah daripada hak sahabat-sahabat dulu lagi. Nah, siapa ke buka situ buka sini semua. Tapi berkata jatuh fakir hak ni tu. Nah. Kau mula-mula ya nak tubik pada Turki dulu tu. Tak rasa urubah, tak rasa perkauman kerana angkrik racung. Nah, angkrik sendiri tu racung ubuh. Bakar api bakar fuarak langung ni. Lepas tu pakat ngarak wak gotu wak goni semua ni jatuh kajak Usmania. Dah. Siapa gini buat arak dok beci tu Turki. Dok tu beci hat ni tu. Inilah benda-benda yang berlaku. Sebab tu kalau kita kata nak boleh nak ada okat ke tak nak boleh pakat di antara negara-negara Arab, ya wak yang payah. Dah. Di antara negara-negara Islam payah nak jadi ekapam, jadi sol hat ni tu payah nak. Nah. Mereka negara ada satu negara yang kuat sungguh. Pernah hari ini kita nampak kalulah apa ni Turki ki pakat dengan Saudi, pakat dengan Mesir jadi kerja. Dan Saudi ki pakat Turki pakat dengan Mesir, pakat dengan Saudi jadi kerja lah. Tapi duk jadi masalahnya takut atau Saudi tak ada jurah bang. Tak ada jurah ni tak berani. Dah. Nak ambil waktu tu ses. Sebab hari ini tu kita tengok nampak jelah sepuang Turki ni berani. Berani dia. Berani. Dia tauhid sungguh lah. Nah. Dalam keadaan banyaklah banyak cabaran dia. Bukan sikit dak lah tapi dengan sebab dia berdikari, berdikari dari segi ekonomi, berdikari segi alat, perai alat kapal semua ni. Nah. Apa kata dia berdikari saat ni tu dia gagah panggil. Lah ni dia panggil istiqlal fil qarar. Nah, itu keputusan solusi menamu yang waktu baik saat itu ya kecek naik-naik diri dia sendiri, tak ada kena yang mau dah halau pun dah, dah sepatu Amerika tak kena halau, tak apa, kena kecek lah, tak, dah, semua saat ini ya sendiri, sebab tu ya kecek masa Allah, sebab kita doa yang marah masa Allah nak buat tersim hudud al-bahri iaitu nak buat wiada nak kek dalam laut di antara dia dengan nak winanam ya dengan Palestine saat itu kan benda tu benda bersama lah, dah. Kalau boleh jadi kok kita wasai payah kok lah payah kalau kecek gitu kok kalau bukan mudah lah tapi tak mustahil lah kerana dia ni bijak deh. Dia usaha dia gapo semua saat itu benar-benar negara Islam ni orang panggil kalau kita tengok tua mari di Indonesia Malay tempat-tempat kita ya tempat kita ni orang tak ada ayah mana orang Melayu ni tak ada gapo kita ni kerana kita pun jauh dari tempat nung. Nah lepas tu pula orang Melayu ni ya tak payah deh tak payah orang Melayu ni situ kita nampak kesimpulan saya nak oyaknya ambil daripada semua saat ni deh strategi tepat harta kekayaan lepas tu pula rakyat tang masafah rakyat tang besar negara saat itu panggilnya deh makna ta Allah nak kalau boleh pergi dunia ni kau Allah kau Islam ni hebat benar lah deh semua tu ekonomi duk dia semua duk dia deh tu have we segala-gala kepada orang Islam tu have we semua tapi orang Islam ni tu ya istilah orang panggil Arab panggil farrik tasud maknanya buat dia pecah atau kita boleh dihuana kita boleh bawa kita boleh pimpin buat pecah ya buat pecah sungguh dan benda tu tu nah mukhattat dirancang saat itu bukan sia-sia
Ya ada benda ke dok gogok nak ujadi gitu nak ujadi kini. Sapa wela dia. Neh. Ha tu. Sapa wela di belaku belagok sebelagok sini semua benda-benda dok belaku sana itu. Di negeri Arab semua sana. Neh. Ha. Lepas tu harap pe ada dak ada harap pe. Dah kan orang Islam ni orang panggil ya agama tu masih tu hendak jaga lagi. Tu hendak jaga kita ada kiblah. Kita ada kiblah. Kita duk sembahyang hendak kok tu belaka. Dah hati kita tak ada. Kalau mari seorang orang jadi pemimpin saat ni tu hak sejiwa maka orang lain kat tu. Dah hari ni tu rakyat tak boleh cakap dah. Dah. Orang-orang Islam hak lapis orang bawah ni sepanjang rakyat orang panggil. Setiap negeri fikir serupa ya. Kita tertengok apa berlaku di Palestin. Semua orang tak reda belaka. Tak puas hati belaka. Dan semua orang ada hati dengan Hamas contohnya. Nah. Dan orang ada hati dengan Gaza. Tapi orang Arab dia tidak. Dengan Hamas tak sih. Nah. Dan dia kira ke Hamas tu ikhwan. Ya kira tu pula. Nah. Tu banyak kantong sangat. Banyak kantong, banyak benda orang panggil. Duk jadi gitu, jadi gini tu. Nah. Ni kita doa tak tu je lah deh. Kita ni nanti dengar ni saya pada kita terah ikra itu ya tak ana deh. Kalau ada remo-remo panan ini mana ikra kok lain pun tak ada gapo lah. Kalau saya silap kamu tu maaf lah karena kita pun bukan jadi ahli sangat dak deh. Tapi wasa sepunya apakah nak mari apakah nak apa ni mari apakah cuba ke bagi deh. Salam apa terap dah itu muslim rau mai sama kikan man ko ik nan ti jat dah kelap kun rau hen ke prayut suan tua kan tang nan deh. Semua saat ni tu pakak duk suara negeri Arab lah ni duk fikir untuk iya ya deh sang nak turakit mari banyak-banyak semua. Lepas tu kau duk tewah kaya gitu lagi deh tu duk tewah kaya duk tunjuk harta kekayaan eh. Sebab tu ya tak agak tu deh. Payam ya kam Thai Malay Indo ไม่ เข้าใจ saya ni bahasa Sie ni saya ku gitu ya kalau saya kita kata ya eh tapi tak apalah insyaallah. Nah sebab negara Arab tak boleh bersatu kerana pemimpin negara berkawan rapat mesra dengan kafir talis deh. Yo nak gi kata yo rapat hangat tu dak juga tapi orang panggil sebabnya nak yo tak ada rapat juga tapi orang panggil kena tupai semua raja-raja hak dalam ni sana itu nak semua minta tolong ke Amerika belaka. Deh, takut demo rukran, takut demo tu, takut demo jatuh. Ya lah ni tu, ya pek tu belaka. Misalnya, demo main pocah dengan dia. Ya rabuk lah ni, ke? Sepuluh raja. Nah, baru ni, ke? Ada berlaku di Jordan. Jordan saat ni tu kata adik raja, ke? Deh, raja Hamzah, ke? Ada sebut bahawa dia duk nak pati buat macam-macam, ke? Karena dituduh, ke? Karena atau ada orang lain duk masuk capuh. Atau ada orang lain duk masuk capuh, masuk gapo eh, duk bakar, duk gapo nak ibalah, nak gapo tu. Ha, tu. Inilah. Nah, lepas tu hok duk jadi dah sana ya kena tupailah. Takut demo geduk. Bayar duit buat gapo ikutlah. Turung duit gapo nak uyur orang belarak gapo tu. Sebab tu kena tupai hak nak melaka. Tupai hak nak melaka. Nah. Ha, tapi tengok gak hari ni gak hok ada harap sikit lah di Turki lah kita tahu. Turki ni dak tu pun kalau duduk di Erdogan ni kalau mari jauh orang lain wallah alam kita tak tahulah juga kerana negeri dia sendiri pun dia bina tak habis lagi tak ada samrit lagi hok untuk wasai hok parti parti keadilan deh parti hok Erdogan ni tak puas hati tak apa lagi bang tak apa cuk lagi tu benda tu.
burung di plasting. Burung apa? Tak ada. Assalamualaikum. Selamat untuk semua khususnya bapa dan peminat-peminat dari umat Islam Fatani Rasulullah. Hafazakumullah. Saya fikir semua umat Islam selalu berdoa untuk bersatu. Karena itu adalah cita-cita semua. Cuma sedang menunggu siapa yang sanggup menjadi ketua atau pemimpin yang berani duduk di barisan depan. Itu saja insyaAllah akan lahir. Terdekat ini sama-sama berdoa. Baik di peringkat negara, di peringkat daulah. Nah, insyaAllah ta'ala. Tapi syarat besarnya adalah wajib kembali kepada syarat Islam. Mengikuti sunnah jamaah dan jawab pada ta'asubiyah. Memelah. Ustaz, Dr. Ustaz, Ustaz Mak Encik Lekrab, siang cak cincak kak dia yakri. Yud jing leh tamma yang cak percacun yu'i. Nah, ni Israel ni masih duk igak lagi ni. Masih duk igak, duk gokok lagi. Maknanya dia tak ada hera juga lah. Dia tak ada hera juga. Sebab tu nak jadi berlaku peres mula tinggi menang. Adalah. Deh. Salam apa? Saudi kau mai cap mekap Turki tak lapai cap mekap Amerika. Tamai teng pen bab nan babo. Deh. Yo ke bagi Amerika nak kerja sama belako. Turki sendiri pun yo kena main politik juga dengan Amerika pun kata nak lawan Amerika sangat dak. Deh. Pakak tapi orang panggil tepat hok ada cut year sat ni kena dia ada cut year tak kata tu jelah. Deh. Amerika, Saudi sendiri ni Saudi takut pada Iran. Bila takut Iran apa semua ni tu bergantung Amerika. Nah, kadang kalau orang serai orang apa negeri dia, dia panggil Amerika, tetap Amerika ada ke? Pak negeri dia saat ni tu. Sebab apa ni tanya orang Arab tak ambil Hamas. Nah, dia kata Hamas ni ikhwan ke? Ikhwan ni maknanya ikhwan nak jatuh raja-raja negeri Arab ya tengok tu. Nah, sebab itu se. Ya tak se. Nah. Ya gi kot tu pula. Sebab tu tak ada tu lagilah. Alan ini. Itulah lebih kurang malam ini nah. Saya rasa cukup dah malam ini. Nah. Dah malam esok ni saya tak buatlah kerana saya dah mengajar. Balai Nusa tu pun mengajar. Nah. Ajar kat sejiklah. Lepas tu tengok malam Ahad numpulak kita nak kecek Ahad apa nanti kita ijtihad lah, kita praktik semula lah. Deh. Pas tadi tu saya cuba deh apa kita semaya gerhana bulan tadi. Lepas tu pula semaya gerhana bulan tadi tu deh bukan kerana kapal satu nak tunjuk syiar Allah. Abu Yahya tahu kata semaya gerhana lah tu deh. Yang kedua pula untuk nak apa ni orang tahu cara semaya tak suka kan. Nah, lepas tu pula adalah lebih kurang. Adalah lebih kurang kerana Allah Subhanahu taala lah, bukan kerana tu kerana ni dak. Kita pun dak ingat tak nak boleh kita tunjuk gapo semua dan nak sangka saya masalah semaya kan. Masalah semaya semaya gerhana matahari biarkan orang kenal banyak. Dan satu sangka saya nak we okey pakat tentu dengan semaya gerhana, yang dua pula kerana saya basi artu ha. Yang tiga pula kerana nak mengajar bagi. Eh, nak boleh kita tahu. Situ ialah. Deh. Banyak sajalah malam ini. Semua reh terima kasih belakolah yang pun masuk. Dah. Yang masuk tengok. Dah. Deh. Ni kata tamai tabrak Israel cap dek. Dah kerana ya for you nak kira kata budak ni dia besar gitu ya lawa dia. Dah situ lah. Banyak saja malam ini. Terima kasih semua yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.